Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sedang syuting yang berbeda, yaitu di lapangan bulu tangkis, di mana ini menjadi tempat hiburan dan olahraga kita yang terbaru ya. Ini refreshing dibandingkan kita selama ini yang selalu bermain bola terus. Ini kita di lapangan Victory dengan standar yang luar biasa, standar nasional. Sekarang pertandingan antara Razik melawan Zikri. Ya. Permainan ini Razik sama Zikri ini baru pertama kali main bulu tangkis dan langsung diajak ke lapangan seperti ini. Jadi ya sebisanya saja, ini sekedar hiburan mengisi waktu dari apa ya, rutinitas bersepak bolanya. Jadi kita ini sebagai selingan saja biar tidak terlalu kaku, tidak selalu fokus kepada sepak bola terus. Nah, itu teknik servisnya salah, masih kaku sekali tangannya, nggak apa-apa. Tapi kita belajar aja di sini. Kakak, tangannya jangan kaku, jangan kaku ya. Yang enak servisnya ya. Teman-teman, ini apa ya? Tangkis. Lapangan ini lapangan yang luar biasa sekali. Ini lapangan Victory, ada 9 lapangan, 1, 2, 3, 4, ini kebetulan ditutup nih, 4, 5, 6, sampai ke ujung sana yang ada lampu itu ada lapangan lagi. Jadi di sini ada 9 lapangan, dan ini dari karpet yang terbuat dari bahan karet. Dan untuk teman-teman ketahui, ini adalah standar untuk lapangan ini, jenis lapangannya standar untuk atlet-atlet nasional. Nah, kebetulan kita ya bermain saja di sini. Sekalian mengajarkan Zikri, memperkenalkan Razik juga untuk olahraga yang berbeda. Ya, kita lihat karena masih kecil ini ya nggak apa-apa, dia bebas saja. Dari mana Zikri atau Razik sukanya itu sepak bola atau bulu tangkis ya nggak apa-apa, kita perkenalkan. Jadi semua olahraga ya. Dan ini menyenangkan. Yang penting mereka menikmati, menyenangkan, tidak merasa beban. Itu dulu. Yang penting mereka menikmati dan membiasakan saja. Ini salah satu cara untuk mengurangi anak-anak itu terhadap gadget. Ya, kita lakukan mereka dengan kebiasaan fisik ya, olahraga fisik ya, selain dengan olahraga ya. Di rumah ya kegiatan ibadah tetap jalankan, belajar online tetap dilakukan ya, olahraga fisik pun tetap lakukan. Nah, kenapa kita ngambil ini bulu tangkis ini ya tadi, karena ini hanya untuk kita saja privat, dan karena gor ini cukup sepi ya, memang idealnya itu harus ada pelatihnya. Tapi kalau tidak ada pelatihnya nggak apa-apa, yang penting mereka mengenalkan terlebih dahulu. Ini kan ini baru hari pertama dan baru pertama kali bersentuhan dengan bulu tangkis ya.
Itu poin semua, dalam sini poin semua. Zikri, kalau servis itu nyilang Zikri kan dari kamar yang ini ke kamar sana, kalau kamar yang ini ke kamar situ. Nah, ini kotak yang sini nih, kotak sini ke kotak situ. Itu yang tempat kakak Rajik tuh. Nah, Zikri dari situ. Ya. Nah, kalau dari sini ke kotak sana servisnya. Kotaknya masih itu sebuah kotak situ. Nah, set op. Masukin ke kotaknya sebelah kakak tuh. Nah. Terus. Ini sebelah sini.